ada kaitan dengan segala urusan pelaksanaan dasar-dasar daripada pejabat dan PMO. Kita tahu bahawa kumpulan kita ini memainkan peranan yang amat penting. Sama ada negara kita ini dibangun ataupun tidak, bergantung banyak kepada kita semua. Iaitu bukan saja jentera kerajaan tetapi juga menteri-menteri yang berkaitan. Kerjasama antara menteri dengan pegawai-pegawai amatlah penting. Dan kita harus ketepikan perasaan pribadi untuk menentukan bahawa segala dasar untuk membangunkan negara dapat dilaksanakan dengan jayanya. Kita akan mencapai kejayaan. Inilah yang patut kita ingat sepanjang masa. Kita berada di sini dan rakyat bersedia untuk memberi jawatan kepada kita, memberi upah kepada kita sebabnya kita ditugas untuk menentukan kejayaan negara untuk rakyat.